nggak tahu. Aku udah lama nggak pernah ketemu. Aku semenjak udah pindah ke Tendean udah lama nggak pernah kontak sama Tete sih. Sesekali datang juga kemarin Brownies pernah datang, tapi kan kalau udah datang syuting ya langsung syuting, nggak pernah ngobrol apa-apa. Aduh berat kalau ngomong sahabat, karena arti sahabat itu orang yang deket banget, kita nggak terlalu deket banget sih gitu. Jadi apalagi ini kan ada sesuatu yang lagi sensitif dari Rina, jadi kami agak keberatan kalau dibilang sahabat, karena kita hanya ya teman aja gitu. Kalau sahabat, aku sama Igun tuh sahabatan gitu. Tapi ya sama Rina ya teman gitu. Cuman kalau dia sama siapapun, kalau saya sih yang penting sebagai teman ya, bicara sebagai teman ya. Apapun yang membuat dia bahagia ya kita pasti bahagia. Ya kalau aku sih juga support Tete aja. Kebetulan aku juga pernah satu produksi ya kan. Jadi sebenarnya dalam berteman, terkadang kayak aku sama Ruben juga ada sesuatu yang bisa aku share dan ada yang enggak. Ruben pun demikian. Jadi sesama sahabat ya kita harus bisa saling menjaga yang mana yang bisa menjadi konsumsi bersama, di mana yang menjadi konsumsi kita.